Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Sekarang saya berada di hadapan kedai Fuan Trading. Okay, saya bawa anda semua tengok gambar pencuri. Pencuri Jumaat yang sudah lepas. Ini gambar pencurinya guys, tidak malu. Sambil dia menggendong anak dia, dia mencuri. Nah, tahu apa yang dia curi? Dia curi apa hari itu? Apa? Teh. Inti begel tu dia curi. Macam daging yang orang untuk bikin begel. Ah, ini pencuri satu orang ini. Sama juga Jumaat dia curi Maggi cukup rasa. Bapak bungkus saya pun tidak ingat. 6 bungkus kalau saya tidak salah ingat lah. Dia curi Maggi cukup rasa. Tak malu ni. Sudahlah pakai tudung mencuri-curi lagi. Memang tak ada malu, tak ada adab. Tu dia orang suami isteri. Ini isteri, ini suami. Suami isteri. Itu gambar dia curi Maggi cukup rasa. Apa senyum-senyum kamu orang? Apa senyum-senyum kamu orang? Hah? Senyum-senyum kamu orang? Kamu nanya? Okay guys, saya bawa kamu semua pergi jalan-jalan di sekitar belakang kedai. Ini pun belakang kedai juga. Ini yang saya katakan tadi. Di sini juga adalah Dobi Toke, Dobi kakak. Dobi kakak pula. Kakak Dobi, nama kedai ini adalah Kakak Dobi Fuan Trading. Ini juga satu-satunya kawasan yang Toke bikin kedai Dobi. Itu nama kedai Dobi ini, Kakak Dobi. Kakak Dobi. Ini adalah dryer, tempat orang mengeringkan baju ya. Di sini adalah di belakang kedai juga, tapi bukanlah belakang sangat. Ini adalah mesin dia untuk tukar duit kertas kepada duit koin ya. Duit kertas kepada tukar kepada koin untuk dimasukkan dalam mesin Dobi. Dobi. Atas adalah rumah sewa. Kakak Dobi, yang satu lagi ada nampak hero tu, dia jalan pergi belakang sana. Di sana juga adalah kedai nanti guys, masih dalam proses pembuatan, dalam proses kerja. Penyelenggaraan. Nampaknya Sujaya ini banyak kedai nanti. Rumahan pun banyak sekarang. Nah, di sana itu semua perumahan tuh. Perumahan tuh. Ini adalah kedai ayam golek. Ayam golek. Ayam goreng crispy. Ini adalah tempat, ini adalah mesin jual air deposen. Ini orang selalu beli air di sini juga pakai 2 shilling.
kedai Wunjit Fuan Trading ini juga ada menjual makanan ayam guys. Ada jual jagung kasar, jagung halus dan baja. Kami juga kedai Runcit ini juga ada menjual arang. Arang ini adalah ikan masin yang bermacam-macam jenis. Di sini adalah stok air drinking water, stok air drinking water. Okay guys, sampai di sini saja video saya. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel YouTube saya. Bye.